Halo teman-teman, balik lagi di BCM ya, Black Clover Mobile. Dan ya, di video kali ini, sebelum masuk ke videonya ya, jadi beberapa hari kemarin ya, tanggal 25 sama 26, sebenarnya 2 hari baruan, itu kita dapat 2 kode baru kan. Nah, itu setiap hari ada kode baru dan baru 2 itu, dan itu tuh harus kalian pakai di hari tersebut waktu aku share gitu. Jadi itu kode itu cuma berlaku cuma sehari ya. Dan ini tuh lagi ada eventnya dari Garena gitu. Dan katanya sih di sini dibilangnya 12 hari Christmas giveaway event kode ya. Jadi kemungkinan masih ada 10 kode lagi. Jadi jangan kaget kalau aku ngeposting. Bentar, facecamku. Oke ya. Jadi jangan kaget kalau aku tiba-tiba naruh yang namanya kode baru di judul videoku ya, karena emang lagi ada event tersebut dan kalian harus makainya itu di hari tersebut. Makanya kalau kalian pakai di hari yang beda ketika aku share atau publish video, itu udah nggak bisa. Jadi ya, kalian selalu gercep aja sih. Kalau aku ada kode baru, langsung kalian ambil aja kodenya. Oke, jadi kita masuk ke videonya ya. Jadi kita langsung masuk ke World Boss ya. Di sini aku dapat poin 3,1. Setengah gak nyampe cok, setengah dari World Boss yang kemarin pun gak nyampe, anjir lah. Jadi ya, ini poin yang bisa aku dapetin di World Boss yang sekarang ya. Dan ada di rank 110 untuk sekarang. Ini bisa ngurang sih ini. Ya namanya baru hari kedua cok. Mungkin banyak yang gak sadar, jadi World Boss yang sekarang ya, yang mulai Senin kemarin, itu tuh udah beda elemen ya. Elemennya biru pak, jadi jangan pakai elemen merah kalau bisa ya, jangan pakai elemen merah. Mereka elemennya tuh udah ganti biru. Dan setelah yang kurasain bedanya sama yang World Boss kemarin, World Boss yang kemarin tuh kita bisa fokus ke salah satu wave ya sebenarnya, dan paling gampang itu wave kedua kalau yang World Boss kemarin. Sedangkan kalau World Boss yang sekarang, kalian nggak bisa fokus satu wave doang, itu nggak bisa. Kalian harus fokus ke semua wavenya. Di sini kalau nggak salah ya, aku wave 1 itu bisa dapet S, terus wave 2 nya baru ke SS, triple S nya. Jadi ya, kalian nggak bisa fokus ke satu wave, tapi kalau bisa fokus ke dua wave nya. Jadi bedanya itu sama World Boss yang kemarin. Dan bedanya lagi adalah wave 2 ini cukup annoying ya, karena kalian bakal kena stun kalau kalian dapat static ini. Padahal di wave 1 itu tuh juga sama, cuma kok rasanya itu nggak se-annoying yang wave 2 ya? Ya kan? Atau ini ada error ya? Masa sih? Nggak mungkin kan? Sama aja kan? Ya sama aja. Ini wave 1 terus ini yang wave 2. Ya staticnya sama aja. Jadi ya itu agak annoying buat tim kedua, karena kalian bakal sangat-sangat sering ke stun. Yang dimana ya kan? Yang dimana wave 2 itu pakai tim kayak gini, bosnya tuh cuma jalan sekali atau dua kali ya tadi. Aku nggak ngitungin sih karena fokus ke damage. Jadi ya, di sini juga aku baru pakai Julius ya. Julius ini kalian bisa antar pakai skill 2-nya atau skill 1 sih. Aku belum ngecek ya gedean mana. Cuma aku lebih sering nge-spam skill 2 karena skill 2 aku punya skill patch ya kan. Aku punya skill patch, jadi dia bisa mundurin bosnya lebih gampang gitu. Oke. Jadi aku bahas untuk timnya ya. Di sini Viral sebagai ya. Aduh, nggak usah masuk sini, cok. Oke, Viral sebagai tentu aja dia sebagai buffer, terus Mimosa buat healer kalian. Kalau kalian nggak punya Mimosa, susah sih, cok. Ini sakit soalnya. Oh, mungkin nggak bisa. Kalian nggak bisa pakai shielder sih. Kalian bisa hilang shieldnya soalnya di sini. Jadi skill satunya musuh, bosnya itu bisa ngilangin barrier. Jadi kalian nggak bisa pakai barrier di sini kayaknya. Mungkin bisa kalian ganti ke Vanessa gitu, karena Vanessa ya dia bisa ngebuff defensif kalian gitu kalau kalian nggak punya Mimosa hijau. Tapi ya tentu aja ya bakal ngurang lah, jelas bakal ngurang. Atau kalian pakai healer biru ya kan, kan di sini ada si Charmy, sedangkan phase satunya kalian bisa pakai Charmy SSR kalau kalian punya, itu mungkin lebih bagus. Oke, terus aku di sini pakai Nebra sebagai debuffer ya, yang bisa ngurangin defense sama naikin damage taken. Terus ya, single targetnya atau attacker utamaku ada si Raya. Untuk preset skillnya kayak gini, meskipun aku liatin preset skill ini manual sih ya, ini manual. Jadi ya, karena aku nggak mau resiko ngebuang reward
triple S ku kalau aku manual gitu. Mana ya untuk reward? Nah ini. Reward triple S ini ya kan. Reward triple S nya ada di sini. Jadi aku enggak pengen buang chance ku buat dapetin triple S hanya karena pengen auto gitu. Oke, jadi kayak gitu. Ini fase 2 nya ya. Fase 2 ya. Mono biru biasa lah ya, mono biru biasa. Mungkin aku liatin rayaku aja ya. Aduh, harusnya bisa dapat skor tinggi, lebih tinggi sih ini. Ininya talentnya aku nggak masukin ininya, attack-nya anjir. Oke, jadi ini buat talentnya si Raya. Gearnya kayak gini, dapat. Aduh, ya kalau ngomongin gear ini makanya aku males pakai fast cam, cok. Oke, jadi ini untuk statusnya si Raya. Crit rate-nya cuma 32%. Skillnya sendiri, special skillnya Raya juga belum ku naikin, jadi dia agak kurang. Kalian bisa naikin sih kalau lawan bos-bos kayak gini, karena lagi fokus ke Noel buat PvE secara umumnya ya. Terus di sini aku pakainya yang damage dealt ya, udah max dupe soalnya. Oke, jadi kayak gitu. Terus buat si Julius, karena kalau sisanya nggak perlu kulihatin lah, karena nggak ada yang ku naikin. Dan tentu aja untuk support ya, support atau debuffer gitu, aku mainnya cuma 4 set speed sih. Mungkin kulihatin dulu. Contohnya kayak Lotus. Nah, mainnya tuh 4 set speed kayak gini ya. 4 set speed sama kalau bisa yang defensif aja. Nggak usah attack ya. Mungkin attack bisa kalau karena sekarang kalian bakal lebih survive ya kan. Bebas lah kalian mau pakai yang mana. Oke, balik ke Julius. Untuk Julius, skill yang ku naikin special skill 5, skill 2-nya juga udah 5, dan sekali lagi karena di sini aku udah ada skill patch ya. Meskipun kayaknya sama aja deh kalau nggak ada skill patch, karena cuma mengubah, bentar, kita unequip. Oh, nggak, cok. Ya, ngubah gede banget nggak jadi. Ternyata ngubah gede banget ya. Mobility depletion-nya ada di sini dari skill patch-nya ternyata. Jadi ya, aku mainnya skill 2. Skill 2 kan AOE ya, daripada skill 1. Skill 1 itu dia single target bagusnya, dan dia bisa ngurangin mobility musuh juga, dan dia kalau critical naikin mobility kalian. Jadi menurutku ya, kalian min max sendirilah kalian mau pakai skill 2 atau skill 1. Skill patch-nya jelas pakai signaturnya dia ya. Oke. Untuk gear-nya ini, crit rate-nya 61,95, crit damage 63. Talent-nya aku udah akhirnya. Oh iya, kalau lawan bos kayak gini, kalian nggak perlu ambil ini sih. Kalian mungkin bisa ambil ini. Jadi kalian bakal lebih sering pakai skill 2. Tapi kadang kan ada buff dari bos juga, jadi ya, terserah kalian. Oke. Jadi ya, timnya kira-kira kayak gitu ya. Dan saranku sih, kalian selalu perhatiin buff-buff ketika kalian ganti turn ini ya. Kalian harus perhatiin buff-nya sih supaya maksimal. Jadi ya, kira-kira itu aja yang pengen ku sampaikan di intro ini. Selanjutnya kalian bakal nonton battle-nya. Anyway, semoga video ini membantu kalian. Thank you for watching. I'll see you guys in the next one.
Yeah.